بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الباث والدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدرك رحمة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan meneruskan ya, pembahasan kita seputar kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengutip makalah yang disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri, rahmatullah alaihi rahmatan wasiah. Anahu qal, suatu ketika Hasan Al-Basri, rahmatullah alaihi, berkata ya, tentang sesuatu yang akan mengakibatkan ya, rusaknya hati kita bahwa manusia ini memiliki hati dan hati itulah yang kelak akan mengontrol ya. tubuh manusia yang akan mengontrol fikiran manusia makanya disebutkan bahwa dalam tubuh manusia itu ada inna fil jasadi mutrah dalam tubuh seorang manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging yang itu disebut dengan hati idza saluhat saluha iru amali kalau lah, seandainya kemudian hati itu baik ya sekeping hati itu baik maka insyaallah baik pula yang lainnya tapi apabila hati itu yang sudah rosak hati itu yang telah mati maka yang lainnya pun tak ada lagi maknanya Saudara-saudara rahmatillah -saudara Subhanahu wa taala. Inna fasadal qulubi sittatu asya'. bahwa sesungguhnya kerusakan hati tersebut disebabkan oleh enam perkara. Yang pertama <tuk> awaluha yuznibu nabi Ya. Yang pertama manusia ini akan rusak hatinya. Yang pertama yaitu yuznibu nabi raja Mereka melakukan maksiat, melakukan dosa. Ya, dengan berharap nanti setelah melakukan dosa mereka bisa bertaubat. Ini yang akan merusak hati. Bahwa benar Allah itu Maha Pengampun, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, benar. Bahwa benar Allah Subhanahu wa taala itu ampunannya seluas langit dan bumi. Sebesar apapun salah kita, maka ampunan Allah itu jauh lebih besar. Tapi banyak pula orang yang terjerumus ya dengan itu kemudian dia semena-mena, sewenang-wenang melakukan dosa, dosa, salah, salah, khilaf, khilaf, maksiat, maksiat. Yang koruptor dengan koruptornya, dengan korupsinya, dia kemudian mengatakan saya hari ini akan korupsi, nanti insya Allah saya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pembunuh, seorang tukang begal, ya dengan keyakinan yang sama tetap melakukan pembegalan, tetap membunuh korbannya, menzalimi orang lain ya mengambil hak orang lain dengan harapan bahwa nanti dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketahuilah inna fasadal qulub di antara yang menjadikan rusaknya hati tersebut adalah perkara yang demikian yaitu orang yang berniat melakukan maksiat ya melakukan dosa dosa khilaf-khilaf salah-salah maksiat maksiat dengan harapan nanti dia akan bertaubat setelah melakukan kesalahan tersebut. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa taubat bahwa Allah Maha Pengampun benar, tapi ketahuilah sesungguhnya Allah juga ya azab alim. Allah juga memiliki azab yang maha pedih. Bahwa Allah juga akan memiliki perhitungan. Ketahuilah pula bahawa sesungguhnya taubat itu ada pula ya. Kaidahnya ada peraturannya dan di antara peraturan dan di antara kaidah orang yang bertaubat yaitu ada annadama, ada perasaan menyesal yang mana perasaan menyesal tersebut kemudian dia jadikan sebagai tekad untuk tidak akan mengulangi perkara yang sama. Tapi kalau seandainya ya orang itu ya, melakukan kesalahan lagi, taubat lagi, korupsi lagi, nanti taubat lagi, pergi umroh, menyangka dengan dihadapan Ka'bah tersebut dia akan diampunkan dosa korupsinya tidak anna <tian suamiwaya> yustajabu ya ta'amu haram wa haram haram ya jangan dikira dengan korupsi yang dia lakukan lantas pergi kemudian umrah melaksanakan haji sekian kali pun kemudian akan diampunkan dosanya tidak anna <tian suamiwaya> yustajabu bagaimana akan diampunkan akan diijabah doanya karena makanan yang dia makan dari hal yang haram minuman yang dia minum dari perkara yang haram ya pakaian yang dia kenakan yang dia pakai ongkos umroh yang dia gunakan untuk pergi ke baitullah dari perkara yang haram anna istajabulaha maka istighfarnya maka doanya tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian yang berikutnya ya'lamunal ilma wa la mereka mengetahui ya Ilmu, mengerti tentang bagaimana Cara solat, bagaimana cara Kemudian melaksanakan umrah Mereka tahu bagaimana Cara membaca Al-Quran Mereka tahu bagaimana Banyak hal yang mereka ketahui Ya, Ya'lamun al ilma Mereka adalah orang yang berilmu tentang Satu perkara Wala ya'malun, ya tapi kemudian Tidak pula mengamalkan ilmunya Makanya dikatakan Al-ilmu bila amal Kasyajari bila samar bahwa ilmu tanpa pengamalan itu ibarat pohon yang tak berbuah. Maka saudaraku, ya, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi di antara adab orang yang berilmu adalah bagaimana kemudian dia mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ya, imbangi semangat menuntut ilmu dengan semangat untuk kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ilmunya. Makanya para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in di antara mereka tersebut ketika membaca Al-Quran mereka tidak berpindah ke ayat yang berikutnya Sebelum benar-benar mereka memastikan memahami ayat tersebut dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya Maka saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ilmu itu memiliki konsekuensi Yaitu konsekuensinya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita Kemudian yang berikutnya, wa iza la Ada orang Berilmu, Alhamdulillah Dengan ilmunya dia beramal Tapi wa amilu, ketika mereka Beramal, ketika mereka mengamalkan Ilmunya la Tidak hadir Ikhlas dalam dirinya Ketika mengamalkan ilmunya tersebut Ya Solatnya tidak ikhlas Zakatnya tidak ikhlas Terpaksa Kemudian umrohnya tidak ikhlas Hijabnya tidak ikhlas bacaan al yang tidak ikhlas, tarawihnya tidak ikhlas, wa amilu, la yuklisun. Ketika beramal tapi tidak ikhlas, padahal syarat diterimanya amal itu paling tidak ada dua. Yang pertama yaitu sesuai dengan ya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesuai dengan ajaran baginda alaihi salatu wassalam yaitu berlandaskan kepada iman makanya perintah tentang puasa itu imana ya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi syarat amal diterima yang pertama sesuai dengan tuntunan Islam sesuai dengan ajaran baginda alaihi salatu wasalam yang kedua yaitu al ikhlas wujudu al ikhlas yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala cara yang sudah benar sudah mendapati sunnah sesuai dengan baginda alaihi salatu wasalam tapi di hatinya tidak ada keikhlasan dalam melakukannya itu pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berilmu kita, beramal kita dan ketika beramal pastikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa yaquluna rizqallahu wa la yashkurun. Mereka memakan rezeki yang Allah berikan, mereka meminum minuman dari rezeki yang Allah berikan tapi tidak wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum ketika engkau bersyukur maka aku akan tambah nikmatku tapi kalau seandainya tak bersyukur ya tak bersyukur atas nikmat rezeki tersebut maka Allah tidak akan menambahkan rezeki tersebut wayaquluna berapa banyak orang yang memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala dia masih bisa hidup dia masih memiliki keluarga dia masih bisa makan tapi tidak ada pujian yang lahir dari lisannya, tidak ada kemudian ya, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia mengucapkan sekedar alhamdulillah yang wujud dari lisannya hanya keluhan, 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 mengeluh, mengeluh, mengeluh. Saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konsep bersyukur itu unzuru ila man huwa adna Lihatlah kepada orang yang lebih mungkin tragis yang lebih miskin yang lebih sulit hidupnya agar kemudian wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa mayradawna biqismatillah. Mereka tidak rido terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak rido terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari dalam hidup ini di antaranya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu pula yang kita baca di antara ya, di salah sela terawih tarawih kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah kami minta ya Allah ridhamu ketika Allah sudah ridha wal jannah. maka syurga itu adalah keniscayaan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa ridha ya terutama ridho terhadap ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk Kemudian yang terakhir وَيَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ وَلَا Saban hari mereka itu menggali kuburan, mengantarkan saudaranya ke pemakaman, Ya handai taulan yang sakit kemudian meninggal diantarkan dilaksanakan laksanakan fardu kifayahnya dia kafankan dia mandikan jenazahnya wala ya'tabirun tapi sedikit pun tidak ada ibrah tidak ada iktibar yang dia ambil hidupnya masih penuh dengan maksiat tidak mengambil pelajaran bahwa Tubuh yang kaku, yang dingin, yang dia sedang kafankan, yang dia mandikan hari ini, boleh jadi esok atau lusa, dia akan menjadi orang yang sama yang akan dikafankan, yang akan dimakamkan, dan seterusnya. <tuh> Mereka senantiasa ya, ikut melaksanakan fardu kifaya, menguburkan jenazah, bahkan menggali kuburan, tapi tidak sedikit pun mengambil, ya, tibar, mengambil pelajaran. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita kemudian menjadi orang yang berpikir bahwa musibah yang menimpa saudara kita harusnya menjadi iktibar, menjadi pengajaran bagi kita. Kalau hari ini kita mengantarkan saudara kita yang meninggal dunia, maka boleh jadi besok kita yang akan dihantarkan oleh sahabat-sahabat kita. Maka hendaknya setiap apa yang berlaku, ya, kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. maka itulah yang kemudian menjadikan diri kita ya, semakin membaik dari hari ke harinya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala khilaf salah karena kami yang menyampaikan fa'tabiru Fa ya ulil absar annakum tuflihun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله وبارك الله فيكم والله اعلم واحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته